السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Selamat malam semuanya. Kita lanjutkan kembali Riyadhah Shalawat SP Pulau Mukjizat malam hari ini ya. Semangat, 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 semangat. Istiqomah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, silakan segera masuk, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat akan rugi. Alhamdulillah. Karena bagi yang terlambat akan rugi besar. Merasakan kerugian yang sangat besar sekali ketika terlambat datang. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Silahkan masuk, siapapun di sana. Sudah berapa orang ini yang sudah mulai masuk, saudara-saudara? Sudah berapa orangkah yang mulai masuk, saudara-saudara? 240 orang, silahkan masuk. Alhamdulillah. Dua delapan sembilan. Wah, kayaknya masih pada tidur nunggu jam 12 nih. Masih pada tidur kayaknya ya nunggu jam 12 atau bagaimana? Hahaha. Alhamdulillah. Ya begitulah majelis Merah Putih, serba tidak bisa diduga. Katanya rezekinya maunya tidak diduga-duga. Giliran Tiado nggak diduga-duga, jamnya nggak mau. Aneh kalian. Lah ini dua orang nih ngapain diam-diam baik? Lucu, lucu dengerin abah. Apa lagi ini nyepil santri-santrinya. Iya, itu pasti masih pada tidur. Iya, soalnya tadi dapat info kan mereka kan. Eh. Nggak tahu kalau rezekinya datang duluan ya kan. Oh, nah itu dia. Berarti harus selalu waspadalah, waspadalah. Kira, itu zaman Kirana juga aku pikir. Kirana juga gue pikir tidur tidur tidurnya tuh apa bangunnya agak malam. Ih, kok dia bisa bangun cepet ya? Iya. Tidur, Abah. Udah bangun Kirana? Udah. Ya, berarti lebih konek hatinya Kirana memang. Iya. Tidak salah memang. Tidak salah memang abahnya. Ya itu tadi abah. Tidur waktu kita SN, Abah. Katanya mau rezeki yang selalu tidak diduga-duga. Ya, giliran Betul. diajak Riyadhah jamnya tak terduga. Wah, ngamuk. Gimana sih, Mbak? Kan katanya infonya jam 12 gitu, nanti itu kan yang ketinggalan kan. Udah deh, begitu nanti bah, begitu nanti bah. Nah itulah, sudah Abah kasih tahu jawabannya tadi tuh, jawaban terbaru, selalu punya jawaban terbaru. Udah deh, pasti pada begitu semua nanti japrinya bah. Mantap kan? Wih, tadi SR 7 jam 20 menit apa duduk Iya. mantap. Benar-benar. Gempor, gempor. Gempor. Gak gempor lah, bahagia semuanya, Bah. Pinggang apa kabar katanya. Tapi semakin kuat sih untuk ini, untuk panjat pinang. Panjat Lolat, pinang kamu. latihannya 7, 11 ronde itu, wih, makin tahan lama.
Waduh, bener-bener. Panjat pinang beneran. Sudah nggak? Sudah. Kau ini apa namanya? Ngunyah mulu, Pino. Eh, si Kirana yang suapin. Iya. Iya, udah iya. Jangan, nak. Kata apa? Iya. Ya Allah. Anakku. Aku ditutupin matanya, tau gak, Cong? Ditutupin matanya. Terus Terus dimasukin disuapin. coklat. Ya Allah, Akbar. Ya, sensasinya Maaf. beda kan, makan coklat sambil tutup mata. Iya, sensasinya Udah, nak. beda. Sudah. Apa Udah mana lagi kabar kalian ngomong? yang di sana, yang di sini, yang di sono, yang di dalam negeri, yang di luar negeri, dan di luar angkasa? Luar angkasa. Iya kan ada santrinya apa calon astronot. Kirana kan katanya mau jadi astronot. Kok sama Zika? Baru aja kemarin gue marah-marah. Kok cita-cita mau jadi astronot? Nanti gak ketemu mama. Iya, Kirana itu ya kan lagi suka nonton YouTube yang astronot-astronot gitu tau, Cong. Iya. Gak tahu nih anak, heran katanya gini, enak tau mah di sana tuh waktunya tuh lebih lambat, jadi aku lebih muda terus di sana. Astagfirullah. Baru kemarin sambil makan dia ngomong kayak gitu. Iya. Tidak ada sini nih, nak. Sudah ya. Sudah ya, Mami mau doa dulu sama Abah ya, nak. Aku lagi peg apa lagi beresin ini kan dompet. Ini apa? Nemu apa namanya itu? Jelajah tiket elektronik Jaklingko. Yang di Blok M. Iya. MRT Jakarta. Ya Allah. Jadi ingat. Lagi rapi-rapiin, setruk banyak lumayan banget. Itu kenang-kenangan, Cin. Iya bener ya? Iya bener. Itu ada kisahnya kan? Kita bawa apa jalan kaki. Kau yang bawa apa? Aku bawa aku. Gue inget banget di situ waktu bawa Abah jalan kaki ya, lagi haus banget. Aduh, suruh Umi yuk beliin air dulu. Kan nggak, gue kan nggak pernah bawa uang cash kan. Beliin aku dong. Tanya Umi, Abah jalan mulu kan, sampai ke taksi itu. Lu kapan beli air minumnya nih? Udah seret nih. Udah seret. Ada bluebird ya ini. Kok bluebird? Ada taksi yang udahlah cepetan naik mobil lah biar cepet sampai. Nggak tahan ini, haus banget. Sampai tempat makan minum teh es teh gelas es teh manis 2 gelas. Kau nggak tahu diri kau sendiri, Pin. Ya Allah, Pin. 2 gelas ya. Bener. Nasinya? Nasinya satu aja, Bah. Satu. Abah tuh yang Punya dua. Dia. Satu punya Kirana, satu punya Papi Kirana, dibuat dia sendiri. Bagian ini penampung. Pan, tadi Pan, Abah sholawat badar lagi. Masya Allah. Pan. Ada yang nol, nol amanah. Ada, udah gitu ya. Santrinya Abah yang nol amanah itu ternyata triknya nggak pernah bolong sholawat SP-nya bersama Abah. Pokoknya life-life-nya Abah itu nggak pernah dibolongin. Apapun yang Abah, live apapun Abah itu selalu anda? Ikut. Mm-mm. Ngikut terus, Abah kemana aja. Masya sama Allah. Ini Pan, sama dia khataman mingguannya nggak pernah bolong Pan. Iya Pan, dia nggak pernah bolong Pan. Ibu Ajinya itu nggak pernah bolong MDA-nya Pan, 110 tadi tiap waktu itu Pan, tahu nggak Pan, kan Abah sambil makan sama uminya Pan. Waktu si Pino mensupport, ya Allah alhamdulillah ternyata ini rahasianya Bu, nggak pernah bolong ya khatamannya. Aku ketawa. Langsung uminya nyeletuk tuh ngomong ya tahu. Dia kan hebohnya gitu Abah, jadi dia Umi, tuh
Bumi tumben nggak ngedukung aku, Mi. Duta rasa kan Abah, dia tuh Masya Allah, Iya. bener-bener Bu, Masya Allah, gitu kan, ya kan, pindah kan. Udah Terus serius-serius kan dari apalagi. awal kan dengerin Abah sama Uminya. Gitu ya Abah kalau yakin gitu ikut Abah. Iya Alhamdulillah kata Abah. Terus, oh gimana Bu khataman saya enggak pernah bolong tiap minggu. Oh rupanya ini rasanya Masya Allah. Langsung langsung turun moodnya Uminya. Ngomong ya pinter. Umi kan lagi tugas, Umi. Masa Umi nggak belain sih? Dia tim support system, pokoknya dia tim yang ini, tim horek lah pokoknya, Abah. Wih, Abah, tapi gini-gini jadi vitamin buat santri loh, Abah. Pokoknya santri itu ya, kalau ada lemot-lemot ininya, semangatnya pasti datang ke Pino. Mbak, dia kasih semangat Iya kayaknya, sih, tukang Mbak. cukur kan nggak bisa nyukur rambutnya sendiri ya. Iya sih. Iya sih. Betul Bisa, juga sih. bisa, Mbak. Ada triknya bisa cukur sendiri. Iya sih. Masuk akal sih. Cukur gundul aja, Mbak. Gak pakai mobil. Bisa lah cukur Mana sendiri. ini murid-murid Abah ini katanya mau rezeki yang tidak diduga-duga, giliran jam Katanya mau riado lunas nggak amanah. diduga-duga, tidak datang. Ya, ini Ya. Eh. Nan, satu Abah tahu nggak? tujuh. Tahu nggak Pan? Nan, Epin, Epin Pan. Gimana sih? Tahu nggak Pan? Nanti ini kan lagi banyak yang sukirain tuh siaran ulangnya Abah ini kan dikiranya Yang bisa 12. diikutin. Enggak, Mbak. Maksudnya tuh video Abah yang ini nanti nih kan pasti diulang nih sama santri nih. Karena dikiranya bisa diputar terus walaupun enggak ikut live, dikiranya ikut ikut siaran ulang itu dikiranya hitungannya tetap sama kayak live kan. Nanti tuh pada denger tuh, oh ternyata Abah sering memanggil kita, tapi kita tidak pernah mendengar. Bisa jadi. Iyalah. Pasti besok kayak gitu. Absen aja gue di ini dijadiin sasaran. Tenang ya, absen itu nanti kita rapel Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pencet oh, cit, ya. Cit 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 gitu Iya. ya. Aku Yang jadi penting diem harinya aja. udah tahu. Udah. Pokoknya gimana Mbak Panda ini absennya ya? Udah iya, aku ya ini aja. Iya, ya pokoknya semuanya Panda salah deh. Nanti nunggu ada waktu luang anu yang C6 sampai 10 jadi satu grup. Nunggu waktu luang. Oke, Abang. Masih nunggu waktu luang. Soalnya lama juga minda-mindain tuh ngumpulin kan. Lumayan lah, Iya, ngumpulin satu-satu. Kayak ini, Bah. Apa masukin masukin apa tuh? Masukin ini, masukin anak-anak sekolah, masuk kelas, masuk kelas, masuk kelas. Satu persatu pada baris. Gitu kan. Oh, pakai Udah undangan sudah. grup aja kali. Oh iya, tautan Abah ya betul. Alhamdulillah. Akhirnya Pan. Abah mau pakai tautan. Dulu kan enggak boleh. Nanti ada celah lagi. Bingung lagi, mumet lagi. Iya juga sih, udahlah manual. Iya, nanti kececer. Iya, teriak-teriak lagi. Iya, teriak-teriak lagi. Apalagi yang udah keluar ya kan. Ada tuh pin yang kemarin tuh udah keluar gue Untung denger nggak kemarin. kedengaran suaranya ya, cuma tulisannya aja kedengaran. Alhamdulillah, kelas MMS udah banyak yang masuk berjuang naik kelas ya Bapak Ibu ya. Berjuang dong. Tahu nggak sih Juang apa? kalau ada yang sudah nol amanah itu ibaratnya batu bangganya itu sudah bisa Iya. membuat murid ini jadi superstar gitu ya, mendidik murid Alhamdulillah, sampai Bah. superstar gitu. Betul betul, Bah. Oh, ini bulan Maret ya. Kan dari Januari, Februari, Maret berarti ada terus sahabat tiap bulan, Abah. Yang nol amanahnya ya. Itu yang ke ini yang ke apa? Yang ke blow up. Yang enggak ada ada kan yang diem-diem baik gitu dari Iya, yang diem-diem luar. baik. Yang rata-rata tuh yang diem-diem baik itu memang betul-betul enggak bisa. Diem-diem baik, tiba-tiba udah hilang gitu ya. Iya, kalau Iya, udah itu. nol amanah Lebih hilang. banyak itu.
lebih Banyak. banyak. Itu lebih banyak Proyek, daripada yang proyek, hutang amanah. proyek udah miliaran, udah hampir triliunan, diam-diam baik, tahu-tahu hilang Iya. gitu ya. Oh, tinggal Nanti nambah. nanti kalau Banyak sedih itu. datang lagi. Datang lagi, daftar Datang ulang lagi. lagi. Itu lebih banyak daripada yang ke expose, Pin. Oh, betul-betul. Kalau yang ke ekspos itu berarti menghargai perjuangan dan menghargai ilmu dari gurunya. Gitu lah. Masya Allah ya. Jadi yang benar-benar yang ke ekspos itu yang benar-benar. Yang benar-benar ya itu yang lahir batin. Bener, 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 bener. Benar-benar malah lebih banyak, makanya itu aduh setiap bulan ya Pak, enggak sebenarnya enggak setiap bulan, bisa aja setiap hari, cuman mereka tuh enggak Iya, ngekspos gitu. Dan itu tadi betul. kayak Kirana jadi astronot udah terbang ke atas. Assalamualaikum, C11 ingin ngomong kok nggak bisa, Mbak? Ingin ngomong di mana, Bu? Kan ini lagi di YouTube. Tinggal ngomong Mau aja ngomong kan. mau ngomong di mana juga? Ngomong-ngomong deh gitu. Nggak ngomong aja. Masih pada tidur, Abah, karena tadi pengumuman jam 00.00. Ya, nanti waktu aku kasih absen, absennya jam Tapi ya, 00.00. kalau pada terpaut hatinya sama Abah ya, bisa aja mereka tuh langsung mikir begini, ah, gak mungkin ah, Abah takutnya tiba-tiba buka link gitu kan ya, gak usah tidur ah, terjaga ah, terjaga. Bisa aja kalau pada terpaut hatinya begitu. Aduh. Memang Tapi dikira itu bablas. Tadi ada yang izin pamit tahu, Pan. Badea, jam mana 12 kan. ngapain Ah, bisa tidur ah. Ya udah silakan, aku bilang silakan. udah namanya rezeki kan gitu, datangnya kan nggak tahu kemana-mana ya kan, tergantung dengan pilihan hati. Benar. Tadi tuh juga sempat mau tidur kan, cuman papinya Kirana kan lagi nonton film. Ah, ikutan nonton ah. Kirana juga bangun. Tapi agak ngantuk-ngantuk. Ah, jangan ah. HP digeterin kan, aku orangnya paling nggak suka itu. Paling suka nggak suka nada dering. Tumben itu Sama. tadi aku. Oh, tumben tadi tuh aku geterin HP-nya. Pas digeterin, pas getar si Kirananya bilang, "Mami, HP lobet." Eh, tidak, tidak, itu HP. Itu HP bunyi. Itu HP bunyi. Sini. Kirana tahu bah yang ngasih tanda. Mami, HP lobet. Ini Itu tadi aku baru baru. pulang kehujanan sama Zika, beli ini, beli plastik kan di Alfa, beli plastik itu yang bikin, yang buat itu, yang apa, yang dibungkus apa tuh, jas hujan yang dari plastik, plastik Oh, bener-bener plastik. yang sepuluh Jadi ribu. iya, sepanjang jalan tuh gue sama sama Zika kan, ya Allah mah kita kayak pentol cilok tahu dibungkus plastik. Sampai di Eh, rumah. kita mulai aja Pulau Satu. Berarti yang hadir ini dapat rezeki besar minggu ini. Yuk. Masya Allah. Amin. Oke deh, Beh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 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 عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله
Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi wa Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaih
Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wa 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 sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa 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 sallam 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 sallallahu Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi wa Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi wa Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi wa Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi wa Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaih
Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi Muhammad Nabi al-Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah Nabi al-Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah Nabi al-Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Langsung baca Sir Nuqudul Malaikah. Alhamdulillah. 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 Rabbil alamin. In.
Wih, banyaknya yang kalian minta. Ternyata, Pak, aku ngomong-ngomong itu ternyata belum aku buka microphone. Kirain banyak kali yang diminta. Abah kan tahu aku gak pernah bisa minta apa-apa, Abah. Udah gak bisa minta apa-apa. Sampai gak punya hajat, ya Allah. Gak tahu bilang apa nih. Pino belum selesai, panjang dia mintanya. Panjang, Abah. Padahal dia sebenarnya mintanya cukup satu, Abah. Ya Allah, semoga aku bisa khataman gitu kan beres semua ya, Abah ya. Iya, semoga hataman sih, hataman terus dia. Semoga bisa hatam gitu. Iya gitu, bener-bener. Semoga bisa khatam, ya Allah. Gitu mah udah habis Itu semua mau, ya. beres semua dah kalau udah hataman. Bener. Ya Allah, berikan aku kekuatan bisa hatam tiap minggu. Gitu ya, ada urusan lain beres. Itu aja sebenarnya hajatnya dia, tapi nggak tahu dia panjang banget listnya. Iya nih, belum selesai juga nih. Panjang. Oh, mungkin ini punya Kirana juga disebutin, punya papinya, punya tetangganya, semuanya, sepupunya banyak juga kan? Sebutin Iya semua sih. sama Pino. Kan dia Bisa tuh jadi ini sih. apa? Dia tuh duta rasa, jadi dia Iya, kan iya, iya, kerasa iya. gitu loh. Iya, ya, betul, betul. Benar. Iya. Wih, panjang sampai 3 menit belum selesai. Pin, ngapain lu, Pin? Beneran, dia tuh benar terasa, ya Allah. Semoga santri, oh kayaknya santri-santri MMS yang baru tuh Abah disebutin semua. Sebut satu-satu. Iya, ada 400 sekian tuh. Oh iya, ini sekalian ya Abah untuk teman-teman ya. Ini kuotanya dikit lagi nih kuotanya. One step closer, ayo buruan yang belum daftar ya. Yang udah ada infonya di kelasnya, yang di grupnya udah ada infonya tuh. Pindah dari YouTube Aba, iya, sini aja rame ya kan? Eh, sama aja Bang, nggak ada musiknya. Nggak ada SP, nggak ada musik spesial. SP sekarang nggak ada musik, benar. Ih, belum selesai kan? Berarti bisa Panjang apa? 200 200 orang lagi kali. Sandra memang disebutin satu-satu sama dia. Hai Kazam, Kazam nyapa aku. Oh Panda, oh Panda. Ya Allah, Abah tadi aku udah izin Abah, Kirana mau bikin susu. Baru selesai Wan, 400 orang didoain semua. Dikit lagi kayaknya Abah. 46 lagi disebutin sama dia. Aku lagi bikin susu, Bah. Pas banget Abah Nabil udah langsung tuh ambil botol keluar kamar. Tuh, Bah. Kirana langsung minta susu. Bikin untung apa pas udah Nabi Al-Huda. Abah tahu kan kalau kalau nakar susu itu takarannya harus pas Abah. Jadi iya. Ditimbang sama dia. Timbang. Pakai timbangan nanti itu digital. Iya. Oh, betul Abah. Pas betul. Banget udah satu pulau, air SP-nya Kirana udah tersedia. Minta cucu deh. Rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Behambur. Ih, tadi di TikTok ada yang lagi itu. Ada yang lagi gontok-gontokan. Satu ngelarang hilah-hilu, yang oh, satunya iya. Ngotot. Doa ini milik milik saya, hajat saya. Ngapa kalian yang pusing? Saya yang berdoa, ngapa kalian yang pusing? Waduh, kuat banget ya percaya dirinya ya. Eh, roomnya siapa, Rek? Tahu, udah dikasih tahu baik-baik di sini orang lagi sholawatan, bukan tempatnya hilah-hilu. Jadi tamu kok enggak sopan, rumah siapa ini? Ya Allah, ada-ada aja. Pin, kata Pak Rahman Bali, Pino permintaannya panjang kali lebar. Itu dong, Pak, kubus. Panjang kali lebar tuh persegi panjang. Ih, apa nih pakai kaos hitam ganteng. Yus, mantap. Ya Allah. Astagfirullah. Jika ketawa.
Foto-foto katanya. Kenapa, Kak? Ini Mau main dicerita kos nggak? hitam malam mingguan sebentar bosan juga di luar Ihu, aja. ihu. Itulah juga, Abah, waktu Abah tadi bilang, Pino, kabarkan SP jam 12 malam. Abah mau malam mingguannya biar lebih syahdu gitu kan. Terus aku mikir, lama amat Abah, emang coffee shopnya tutup jam berapa? Jam 12. Pokoknya kalau kalau agak lama tuh Abah nonton. Abah mana pernah nonton, makanya Umi sering komplain. Nonton, nonton. Meskipun di dalam Paling tidur. setahun dua kali. Di Jakarta ya uminya sama gusnya berdua abah tidur di atas. Tidur pasti abah tidur. Subhanallah. Bisa ditebak abah tuh. Kalau nonton tuh enggak kuatnya abah dingin, dingin banget anunya, AC-nya. Iya, memang abah dingin banget kalau di teater itu, di studio. Yang ada bikin kita apa tuh ngantuk. Tapi sekarang sih abah udah ada koplo, pakai kaos kaki, kaos tangan Iya. ada aman. K-pop ala-ala. Kalau udah pakai kayak gitu, apa tinggal tidurnya aja Tapi kenyang. malam ini memang memang beda banget loh. Apa karena habis ini SR gitu ganteng banget malam ini pakai kaos hitam. Astagfirullahaladzim. Kacamatanya juga hitam. Tumben ya abang, abang, abah ini tumben abah ngatain abahnya sendiri ganteng ya, nggak pernah kan sekali-sekali gitu. Berarti abah lagi bahagia, Pan. Pan, berarti abah lagi bahagia. Sampai memuji diri sendiri. Sering lah, cuma nggak difoto aja males kan, banyak yang mau nyetak. Siapa abah foto aja, abah sama Kirana, foto abah sama Kirana aja banyak yang minta karena katanya itu ternyata abahku mudah banget, lihat sepatunya aja kayak begitu, sepatu anak muda. Terus aku bilang gini lah, emang abahnya tua bu. Harus pakai pantopel gitu ya. Iya. Pakai sarung, sorban gitu. Kayak kiai-kiai. Tuh, ada yang minta kirim fotonya, Bah. Abah siapa dulu dong? Emang siapa? Abahnya siapa, Pak Ferry? Ah, emang abahnya siapa, Pak Ferry? Ferry kelas apa sih, Pak Ferry? Menakutkan namanya. Oh, mantannya. Jangan, Abah, jangan-jangan, Abah. Jangan-jangan, jangan-jangan, Abah. Mas Ferry dari mana? Dari Mojokerto ke Pacet? Bukan. Ferry Kurniadi, dari grup berapa, Mas Ferry? Dari Pacet. Kalau aku ngaku-ngaku jangan iri ya. Dari kemarin ini komennya Mas Ferry ini sering bikin kita memperhatikan nih. Dari Tegal, Jawa Tengah. Kalau mantan-mantan dari abang nggak mungkin ikut MMP karena udah sukses semua. Wih, berarti abah juga sukses dong menjadi mantan-mantan mereka. Siapa sih yang nggak sukses kalau ikut abah betah gitu ya? Iya dong, anak kecil aja betah. Anak kecil kucing aja betah. Perhatiin aja, nyaman kali tuh kucingnya deketan sama abah. Gir kau cing, giliran kucing ke aku malah lari. Dasar kucing. Aku kan juga bisa penyayang cing. Kenapa kau lari cing, malah ke abah cing. Dia tahu juga abah. Kucing nggak pernah hatam gitu. Abah mah bawa-bawa hataman, mental lah aku. Uminya jangan song down tadi dengerin testimoni udah naik gitu moodnya Umi, kan. Umi jangan gitu dong konsepnya. Kalau di depan nyepil, pemirsa Umi harus banggain aku dong Umi. Nyepil hataman, ngomong ya. Umi jangan gitu dong konsepnya. Abah bilangin Uminya, Umi jangan gitu konsepnya. Kalau Pino siaran tuh didukung gitu ya Abah ya. Kau lupa, Umi tuh paling peka di antara semua wanita, ya kan? Abah aja bilang, Umi tuh peka, nggak tahu kenapa kok pekanya banget-banget.
Aduh, subhanallah. Jadi tahu Nggak tahu banget. ya dia. Iya, kayak punya kelebihan apa yang mau terjadi itu. Jauh hari gitu. Udah di-spill duluan sama Umi. Jauh hari gitu ya. Aduh, kopinya masih dingin, nantilah habis Pulau Dua bikin lagi. Tenang, Mbak Pin. Saya dukung dari belakang. Oh. Abah, terima kasih tadi siang untuk Nabil Huda. Aku pertama untuk Pertama Nabil kali. Huda, aku pertama kali 11 ronde. Wih, Masya Allah, tembus Wih, ya. mantap. Mbak Dea sudah dikasih tahu, Abah burung hantunya udah, Pak Rahman. Abah udah lihat kan tadi burung hantunya, owl-owl. Udah, Wah, kayak putri. burung itu burung boros. Burung boros, Pak Rahman. Tapi burung yang tadi Pak Rahman kirimin itu kok bagus ya, aku lihat, Abah. Nggak ngeri. Padahal burung hantu. Ya memang kayak gitu. Tapi kalau danjang kram habis luka tangan. Astagfirullah. Wah, aduh, nggak jadi ah. Aku pernah Tapi kan punya. memang tajam untuk nyabik-nyabik daging kakinya tuh. Oh iya ya. Iya, aku jadi Bintang. merinding. Kalau kecil lucu tahu, kalau yang baby lucu banget, Pin. Bulet lucu. Ya selucu-lucunya yang nggak lucu lah. Orang kamu aja tiap hari makan sayur sama terasi. Masa dia Nah, mau dia sementara makan makan daging? daging. Dia makan daging. Itu. Nggak lucu. Aduh, dikasih kangkung, Mbak, biar vegetarian itu burung hantu. Mati. Dikasih daging apa aja tuh sama si perkedel, nggak tahu. Terus abis itu kabur dia. Udah agak besaran kabur. Oh, nggak tahu. Iyalah, Terima kasih tuh, owl. udah tahu nyari makan sendiri, gitu. Iya, kabur. Soalnya nggak dikasih ini makan sama kita. Ada yang bilang Itu gini, Mbak. makin gede makin boros dia makannya. Burung hantunya disuruh posaru. Suruh ke Biltu ya. Suruh ngaji dulu di sini. Kok masa iya mau nyari kodok tiap hari kan? Kayak nggak ada kerjaan aja. Iya ya, buat Mendingan beli ngumpanin kita. doang ya, Bah ya. Aduh. Udah Iya. pasti daging daging murah ayam lah kan? Semurah-murahnya kalau tiap hari yo. Iyalah. Bonyok juga. Patah ATM apa patah. Enggak sih patah, cuma sakit hati aja orang nggak mau makan tahu. Enggak ya bener burung doang makan daging. Kata untuk apa aja, Bah, mau dia. Kata apa tadi, lu aja pan makannya sayur lah, si burung hantu makannya daging. Enak bener diempanin. Dikasih katak, Pin. Kan ada anak kecil-kecil tuh, tetangga-tetangga. Pada seneng kan ambilin katak. Itu kasih makan tuh, suka. Oh, jadi itu, dipekerjakan. Subhanallah. Apa aja tuh, musang lah apa kan, di sini emang hutan dulu kan, suka ini, suka nembak-nembak hama kan, babi hutan kan. Nah tuh jadi banyak dapat apalah, dapat apa kayak gitu-gitu apa, dapat Iya di itu situ. pai gitu. Cuma tapi burung udah punah di Jawa sih, nggak kayak di Kalimantan. Kalau di Iya, banyak Kalimantan juga tuh kalau masih di sana, banyak. masih banyak kalau di sana. Oh, dapat ini, dapat baby monyet aja pernah. Ya Allah, aku disuruh ini apa, bikinin itu botol kecil tuh, botol susu sama Di Pampers. mana? Baby Aduh. monyet di mana? Dapat suami gue kan ini apa, Oh, kalau basmi pergi ini, hama. kalau pergi, iya di hutan belakang rumah lu itu ya. Eh iya, di atas di bukit atas. Itu pulang bawa ini. Kau gendong apa? Aku bilang. Iya, ada bayi. Bayi beneran. Aku bilang. Bayi monyet. Ya Allah. Ngapain kau ambil aku? Jatuh. Jatuh. Buat adik Jatuh. ngejiel. Kaget lu gue pin. Bayinya sama. Tapi kalau udah gede gigit kadang itu semuanya tuh. Udah aku ini apa, aku serahin sama ini kan ada perhutani yang penangkaran itu, aku kasih lah di situ. Gila, aku kasih ini gendong monyet kemana-mana.
Sarimin pergi ke pasar. Banyak masih di situ. Apa burung aja milih-milih apa kalau bukan kicau gitu ya. Pemalas apa kan burung yang enggak masuk kicauannya itu kan burung yang jorok kayak owl kayak apalah yang jorok. Kalau burung yang masuk kicauan itu kan resik ya. Kandangnya disemprot tiap hari. Kalau abah tuh abah rinso tiap hari. Rinso. Untung nggak ada laundryan sangkar gitu. Ada laundryan sangkar. Laundry. Di laundry mulu dah tuh. Wah. Ya udah bah. Kita bikin itu aja bah, usaha laundry sangkar bah. Kau dasar ada aja. Ada serotak bisnis ya. Semua dicuanin. Iya, kerudungnya burung itu hampir 3 hari sekali abah cuci, kasih pewangi. Wih, biar betah ya, bah. Kicau. Enggak juga sih, uminya kan pembersih. Kalau enggak gitu, giginya masuk rumah si burung. Politik, biasa taktik. Bahaya tuh burung di teras. Aduh. Umi. Ken dulu sama Umi. ACC apa enggak nih gitu. Kata Kazam, abah, abah. Azam ya, udah dari ini deh. Pokoknya ngikut waktu ada TikTok, udah merasa nyum. Pokoknya ketau mulai komen ketau. Pan, pan, gimana kak Pak Kazam gak senyum-senyum? Orang udah bisa download uang, udah punya ATM sendiri di rumahnya. Lah iya, tinggal duduk, wirid, uang ngalir. Dateng sendiri. Iya, Kazam itu udah bisa download uang. Tinggal mau uang berapa tuh langsung dikasih sama alam semesta. Bener, bener. Iya kan, ini kan. Kalau dulu kan saksi juga kan. Saksi mata tuh, saksi hidup. Kalau dulu Kazam waktu ini, waktu 10 ronde di bawah juga inget kan. Kazam kayak apa kalau ini. Ikan, seriously. Pas sudah ada TikTok, buset. Semakin ini rezekinya. Allah, mulu ya Allah. Udah ini, Kazama kalau di Malaysia udah jadi sultan. Udah jadi. Jadi sultan emang. Udah jadi sultan, iya benar Abah. Murid Abah di Malaysia, Kazam itu Rokambolesco, Sultan Malaysia. Sultan Malaysia, iya benar. Umi, tenang aja, abis lebaran ada jalak Bali. Wah, Abah, Baraman Bali, bah. Iya, abis lebaran aja. Abis selesai ini, ngerenov. Iya, Abah nah. Masih mau ngerenov rumah Baraman. Biar ini, tak ada bikin sangkar ini. Sangkar. Ada Ferrari. Ada space buat cikau, cikau. Kicau-kicaunya Abah. Waduh, makin iya, telaten dah Abah nanti main kicau lagi. Mau ngerenov ini, bagian depan. Nanti ano ya ganti alamat ya, jangan alamat yang kemarin itu ya. Nanti Abah spill ke Pino. Oke, Abah. Abah kayak tadi siang ya, Abah lagi Nabil Hudaan tuh burungnya Abah tuh ya Allah, kayak aku berasa di hutan-hutan tuh tapi adem banget. Enak, ya Allah. Kan? Nature banget Abah. Iya. Makanya Abah suka, uminya pun suka. Gusnya yang enggak suka karena dia pecinta kucing. Walah. Kucing kan musuhnya. Musuhnya burung kan. Iya, entar kelahi pula. Itu dulu yang bikin rame terus di rumahku. Aku suka kucing, ayahku ternak burung. Aku mah enggak suka, aku enggak suka kucing. Ada tuh fotonya yang kucingku naik. Enak tau solawatan gitu terus berkicau burung tuh enak kayak iya, di bawah burungnya gitu. Tuh berkicau mulu. Ya Allah kayak beneran lagi solawatan. Jadi apa ya jiwa tuh terbawa gitu terayun-ayun gitu rasanya. Bener apa kayak di alam bebas Abah. Kayak meditasi kuantum gitu ya. Ya itu maksud aku kayak lagi meditasi tuh tapi lagi dengan suasana yang natural banget gitu ya. Tenang. Kayak lagi di depannya itu ada apa tuh air terjun. Nyebur dah. Itu loh suasana rumah gue tiap hari makanya kayak gitu. Iya ya.
Aku mah rindu suasana Asal kayak gitu. asal jangan ini, asal jangan bunyi burung hantu. Wuh, 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 wuh. Wah, enggak jadi meditasi. Ya. Jadi serem. Terbayang ke lingsir. Ya Allah, apa? Terbayang ke itu. Lingser wong. Mami lagi berdoa. Mama disuruh nemenin minum susu. Jangan dulu dong. Mama. Dia itu kalau minum susu tuh, Pan, harus ditemenin sama dikasih siku. Kayak kemarin di apartemen. Oh iya, benar. Jadi kayak gitu ya. Siku-siku. Sudut-sudut. Disuruh sudut. Kirana, ya Allah. Gemas. Ini tadi nggak ada suara JL kan? Karena dia ada di rumah itu. Nenek. Neneknya? Iya. Oh. Malam minggu di sana. Karena Raya nggak ada. Oh-oh. Gue kangen kalau dia bilang, Mama, minyak habis. Minyak telur habis. Ya, oh beneran gue beli tahu sampai gue beli itu minyak telur. Dia aku herannya kenapa dia bilang minyak telur padahal gue gak pernah bahas-bahas minyak telur sama dia. Kenapa ada abang bilang dasar cepu ya Allah nih anak gue. Ledak habis minyak telur habis. Kok dia bilang minyak telur? Kenapa? Ternyata emang minyak telurnya habis. Gak peka kau. Aku beliin sama harum-harum katanya. Tuh kan kakak-kakaknya kan udah pada remaja kan, jadi punya parfum sendiri-sendiri. Oh, iya. Punya dia kan Switzerland yang Switzerland tuh sebutin net. Itu kan enggak spray mau cuma juga. Kolon kan bentuknya. Dia minta yang spray, mau yang kayak gitu mama yang harum-harum. Yailah. Itu belum kakaknya. Bujang kakak Jel nanti. Dia lihat emasnya, jadi emasnya tuh role model dia. Naik motor gede kan, pakai pomade kayak gitu-gitu kan, pakai harum-harum. Dia mau kayak gitu. Aduh. Gue takut dia jatuh cinta sama Kirana tahu. Kalau sebut Kirana dia langsung Kirana. Mana Kirana katanya. Jangan kau bikin aku berbesan sama tante Dea. Iya, anak itu kalau dengar suara Kirana langsung Kirana mana mama? Iya, Kirana gitu. Subhanallah, Abah nanti ini. Abah nanti jadi apanya? Jadi saksi pertumbuhan mereka berdua. Generasi MMP. Subhanallah. Ya, gimana cuaca di TikTok dan di YouTube? Bunda Doro, apa pindah pandah? Tengok TikTok ya, Bunda. Besanan seru. Ini. Kata Besanan ini. Seru. Kata Bun-bun Ucrit. Namanya Bun-bun Ucrit. Ada lagi menurut. Bun-bun Ucrit. Besanan seru. Iya, Bu. Iya, seru boleh. Gak kebayang anak kedua ini ketemu nanti. Jauh amat ya. Makassar sama Jawa. Ya Allah, ketemunya di Pontianak. Subhanallah. Itu generasi setelah ini. Setelah Gus, Zenda, Zika itu. Barulah Kirana Jiel kan. Setelah milenial. Paut. Playgroupnya Majlis Merah Putih. Jangan salah, Nabi Al-Huda itu sampai lagunya dibeda-bedain Abah. Si Jiel itu udah beda, udah enggak Nabi Al-Huda, udah beda-beda. Dia bikin lagu enggak tahu lah lagu apa nadanya. Tapi Nabi Al-Huda liriknya. Nabi Al-Huda liriknya. Calon musisi. Kayaknya gitu. Tadi di jalan si Zika bilang gini, kita kan Nabil Huda terus kan di jalan tuh biasa Nabil Huda gitu. Terus pas udah nyampe Zika bilang gini, mah kalau aku Nabil Huda aku lagi ngebatin, mama Nabil Huda nggak ya katanya. Meragukan anaknya, meragukan emaknya. Tahu nggak tuh si spion itu diadepin ke mulut gue kan, gue nyetir tuh.
tapi di mulut gue biar tahu kalau emaknya itu nyomet-nyomet komat kami. Allahu Akbar. Ya Allah, benar-benar ya salawat ini tuh ya Allah, kalau kalau sudah satu keluarga ya, gimana ya? Circle-nya tuh ada aja, jadi bercandaan terus apa ngobrol-ngobrol tuh ada temanya ya. Iya, kata Abah tuh jadi harmonis. Itulah. Abah aja ini pergerakan belum pulang mancing Abah sampai sekarang. Oh, karena denger Abah kemarin. Iya. Didukung sama Abah, didukung. Berani, kan sama dia, dia kan ada apa? Ada waktu luang cuman hari Sabtu doang. Besok kan lembur lagi dia. Berangkat belum pulang tau Abah jam segini. Ini aku WAP, aku bilang gitu. SP SP. Iya, oke okay, katanya. Dikasih ini, dikasih warning. Awas ndak ikut SP, ndak ada panjat-panjat gitu. Aku bilang SP. Tadi aku bilang jam ini jam 00 kan. Oke okay, kata dia. Terus aku bilang aku apa aku chat lagi PP 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 gitu. SP. Oke okay lagi. Terus ada temannya kan namanya tuh Pak Satpam. Aku kasih nama Pak Satpam karena emang Satpam. Pak Satpam itu udah dihidupin TikTok-nya. Udah Bu, tapi di YouTube katanya. Ya Allah. Jadi tempat pancingnya. Sampai ngintilin banget lu. Tanyain ke security. Itu security-nya temennya mancing. Dia juga ikut mancing, Pin. Berdua mereka berangkat. Oh, mancing di mana? Di rawa-rawa? Enggak, Abah. Kan ada apa yang dekat pabrik itu ada galian itu loh, Abah. Tempat galian. Apa tuh namanya? Apa biasanya? Lele kah? Bukan. Itu. Apa? Mujair Nila. Wih, enak tuh. Ya Allah, dapat banyak, Pin. Aku sampai aduh, udahlah sampai enggak deh. Sampai emoh-emoh kalau orang Jawa bilang. Ih, enak itu. Gemuk-gemuk. Iya, Bang, digoreng. Iya, Bang. Enak tuh digoreng, Bah. Digoreng, dipanggang, aku sampai diapain lagi? Subhanallah, Abah. Abah lihat TikTok enggak, Bah? Abah. Tolong, Abah. Ronde 2 dong, Bah. Dah malam loh. Udah malam memangnya? Allah, siapa nih? Ya udah tidur aja sana, ngapain lagi di sini? Ngerecokin aja deh. Ini masih jam 8 kan? Jam berapa emangnya udah malam? Enggak, masih sore. Masih sore kan? Masih sore. Kalau nggak kuat triadohan nggak usah bikin onar di sini ya. Oke, bikin akun baru ya besok ya. Iya, dadah. Aduh Tuhan. Orang vibrasi Abah lagi nyaman-nyamannya. Oh, Abah lagi dari malam mingguan kan Abah lagi bahagia. Umi tadi ikut emang, Bah? Ikut. Kalau Abah keluar pasti ikut. Oh, gitu. Wis malmingan cie cie lagi malmingan cie minum lemon tea. Tapi kalau keluar belum tentu Abah ikut. Kalau Abah keluar iya ikut Umi. Tapi kalau lagi keluar Abah belum tentu. Curang banget. Sudah ada gusnya kan sekarang. Wah ya kemana-mana. Kayak ada kakak mereka juga Abah. Kata Umi gini, Gusnya tuh kalau udah diajak jalan-jalan tuh udah nggak mau digandeng, ya, makanya betul. Kadang sepi kalau jalan berdua sama Gusnya. Itu kan kemarin sementara kan, sementara kan ibunya kan masih selalu berasa Gusnya tuh masih anak kecil, selalu mau digandeng. Ya nggak apa-apa ya, sekarang ya gandeng tangan apa? Dah udah 10 tahun kan, udah gandeng kan? Nah, benar, pacaran lagi. Regenerasi balik lagi kan, balik lagi ke pangkuanku, kembali ke pangkuan, kembali ke lain, kembali lagi ke laptop, ke pelukanku kata Abah. Iya tadi Abah bilang ke pelukan aku plesetin, kembali ke laptop. Gak ada camilan ya? Belajar mana? Oh kakak mau belajar.
Ya. Mami berdoa dulu dong. Ya. Eh, tuh bener ada yang bener nyapanya Reso di Lova, di Love. Assalamualaikum siapa? Mbak Umi, Mbak Dea, Mbak Panda juga saudara MM. Tuh bener semua Pin. Ada yang biasanya tuh Assalamualaikum Mbak Panda, Mbak Anggi atau enggak gitu. Mbak Pino, Mbak Dea. Ini bener nyapanya bener semua. Ada Abah, ada Umi, Mbak Dea, Enggak. Mbak Panda bener. Enggak apa. Jadi ini di absen semua. Iya. Biasanya kan salah. Jadi gue dipanggil Pino, lu dipanggil Mbak Dea. Jadi satu nama dua orang. Ini Mbak Anggi, Mbak Pino ya? Apa itu kan Mbak kita Dea, tuh Mbak Pino? di WA itu kan kita ini kan foto profil kita kan sama kan. Jadi pada itu pada keder. Mbak Banda, aku begini. Aku Dea, Bu. Ya, Astaga, bener. Maaf, Mbak Dea. Ya, gue juga gitu. Mbak Dea, aku mau tanya. Ini Mbak Anggi, Bu. Oh, iya. Sedikit gitu. Yang satu Aduh. bulat pendek, satu bulat agak tinggi gitu kan. Yang penting bulat semua ya, Bah, ya. Iya, nggak akan ketukar lah admin apa itu. Admin yang tertukar. Ya aduh, ampun dah. Ada yang minta ditransfer tuh apa? Oh, minta ditransfer. Iya, rekening aja tulis aja rekening yang panjang. Lah tadi ada yang bagus banget doanya. Turunkan rezeki miliaran ya Allah. Wih, aku bacanya. Waduh. Allahu Akbar. Ada-ada aja deh tamu. Wasila air SP jadi pada bulat-bulat. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Tapi kan bumi kita bulat kan. Oh iya bener ya, jadi kita kita ya memang harus bulat karena bumi kita bulat. Harus selaras dengan bumi kan. Tuh kan Abah udah ada yang komplain, Mbah. Katanya jam 22 jam 00. Berarti dia belum lama di MMP yang komplain. Masih baru. Iya, biasalah. Ayolah kita pulau 2. Oke, silakan Abah, kita ke pulau 2 Abah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم 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 صلى صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه
Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi wa Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi Sallallahu alaihi wa sallam 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 alaihi wa
Sallallahu alaihi wa sallam 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 sallallahu alaihi min syafa'atin ya Rasulullah Nabi al-Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah Nabi al-Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Langsung baca sir nuqudul malaikah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ابا بيكين كوبي دولو يا اوكي ابا tau nggak pan papinya Kirana malam-malam ngajakin ngemil aduh padahal udah mau diet udahlah kan abah udah bilang kita harus selaras dengan bumi ya kan kata pemikiran siapa yang ngajakin diet udah biarlah perkedel aja yang itu kurus aduh aduh bapak ibu apa cemilannya bapak ibu apa cemilannya yang di YouTube apa cemilannya yang di TikTok tanya dong Pan bentar aku mau ke kamar mandi ya Pan gantian ya cepetan jangan lama aku juga mau kamar mandi nih beneran tadi apa bilang mau bikin kopi aduh ntar dulu deh kalau gitu tunggu pada buka mic eh malah lu dulu mau kamar mandi beneran. Iya no beneran ya udah mau kamar mandi dulu oh ya udah deh bapak ibu mari kita tunggu panda keluar dari kamar mandi habis itu gantian ya bapak ibu ya Pino juga mau soalnya AC kamarnya itu dingin banget terima kasih ya Bu Ika yang telah peka mau mengirimkan teknisinya waktu itu akhirnya AC di kamar ini dingin kembali dan suara kodoknya hilang lagi cemilannya buah manggis Mbak Dea oh iya lagi musim manggis ya Bu yo
Bakpao, bakpao kacang merah, Mbak Panda. Wih, enak itu, Bu. Aku juga suka yang bernuansa kacang merah. Apa, nak? Mana? Ya udah sana ya, Mami kerja dulu ya. Slimping aja, Mbak Dea. Apa tuh? Ayo, yang di YouTube cemilan cepulunya apa nih? Abah kan lagi bikin kopi. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri apa nih cemilan cepulunya? Sudah berapa pulau, Mbak Dea? Sudah pulau dua. Gak ada, Bu Ira nggak punya cemilan. Aduh, ya udah kalau gitu ya. Diet aja, diet, diet. Mbak, saya cemilannya pisang sama kopi. Hah? Pisang goreng atau pisang buah, Bu? Kalau pisang pisang buah pakai kopi rasanya gimana tuh ya? Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Abahnya lagi bikin kopi. Puasa Ru, Mbak Dea, cemilannya buah. Oh iya, MKS 3 kan lagi puasa Ru. MKS 2 juga masih puasa Ru. MKS 1 kayaknya udah selesai deh. Oh iya, bener. MKS 1 udah selesai puasa Ru. Kue kacang nih, Mbak Dea. Aduh, enak sekali. Aduh, kok pada nulis-nulis cemilan-cemilannya aku jadi lapar. Saya nggak ada cemilan karena makan malam buat gemuk. Ngapain, Bu, takut gemuk? Udah, Bu, gemuk-gemuk aja kita bahagia. Ah, gimana? Gimana? Air SP aja aku, Mbak Dea. Oh iya, lebih sehat ya, Bu ya. Ada yang mau mandi ya, udah mandi, tapi jangan lama-lama. Ntar Abah ke pulau ketinggalan nangis. Kue tapi, Mbak Dea, sisa selamatan tadi pungahap mau puasa. Oh. Puasa Ru berapa lama, Mbak Dea? Puasa Ru itu hanya untuk yang di kelas MKS. Oh, nggak biasa makan malam ya, Bu, biru putih. Ntar tambah endut. Kalau dia mah biasa. Bihun goreng. Widih, ini mah jadi kayak ngebahas itu ya. Ngebahas menu-menu restoran. Nah, buat teman-teman santri atau Bapak Ibu semua yang ingin mengikuti kelas materi mengenal semesta gelombang 1, segera mendaftar ya. Besok sore pukul 17.00 akan ditutup, tidak menerima pendaftaran lagi. Apalagi sudah kuotanya terbatas loh. Jangan sampai kepenuhan kuotanya baru Bapak Ibu mendaftar. Ah, cemilannya mandi. Oh, kok cemilannya mandi? Cemilannya tahu gonek. Tahu goreng, wah mantap tuh kesukaan Abah kalau tahu goreng. Yang untuk upgrade ijazahan ya, kalau mau upgrade ijazahan tanggal 4 Maret ada upgrade ijazahan di kloter 107. Tuh yang lemot-lemot ijazahannya atau amalan sholawat SP-nya, kayak nggak punya tenaga sholawat SP-nya karena kayak nggak semangat. Mending upgrade ijazahan deh daripada dibiarkan lemah lunglai begitu ya kan. Lebih baik cas energi lagi di kloter 107 tanggal 4 Maret. Buat siapa saja yang mau upgrade ijazah kan, buat semua santri boleh. Buat semua santri boleh. Kalau yang sedang ingin ikut kelas MMS juga boleh. Kalau yang ingin ikut kelas MMS juga tapi mau ijazah juga, mending MMS. Kelas MMS dulu aja. Kalau kelas MMS kan itu nggak menentu jadwalnya. Kalau kelas upgrade ijazah itu selalu ada tiap minggu. Pan, udah Pan, udah gantian. Enteng, oke cus. Gantian. Kayak toilet umum ya kita. Itu dia. Gantian ya, jagain barang-barang. Oh okay. Ya, jangan sampai ada ini ketinggalan. Ya oke, okay. Jangan lupa Ada disiram. emas, soalnya ada emas. Emas Zenda. Itu dia. Udah sana buru.
Tuh, tadi udah dijelasin sama Mbak Dea ya. Jadi, yang mau Inggris sebenarnya, ya Allah, ngomong apa sih aku ini. Upgrade ijazahan, yang dimaksud upgrade ijazahan itu kembali di materi dasar ngikutin ijazahan Abah di hari pertama. Karena Abah sekarang lagi terjun ke bawah, celurut ke bawah ya, nyamperin santri-santri baru, memberikan ijazahan secara langsung, Masya Allah, Masya Allah. Jadi rezeki banget ya, yang masuk di kloter baru. Kalau sekarang kloter barunya yang sedang dibuka itu adalah kloter 107, 107, 107. Nah, di situ tungguin ya, ada ijazahannya. Yang mau upgrade ijazahan itu adalah memperbarui, merefresh kembali ijazahan-ijazahan yang kemarin itu ada, aduh, kena ada debu-debu udah dikit-dikit. Ya, boleh diambil ya. Alhamdulillah. Abah udah bikin kopi. Aduh. Wadah, ini rek. Alhamdulillah. Bikin kopi aja. Ada Cemilan. cemilan, sama cemilan, bikin pisang goreng, Abah. Apa itu cemilan? Cemilan, Abah, cemilan. Cemilan. Kenapa ya, Abah? Malam ini libur cemilan dulu, masa nyemil terus. Nanti gemuk abahnya. Udah gemuk tinggi, ya Allah, gede banget berarti Abah nanti. Waduh, Waduh. menakutkan. Giant. Begitu, kenapa yang di bawah? Kenapa hilah-hilu lagi? Aduh. Biasa musim hujan. Oh iya gitu. Kenapa musim hujan apa? Ya banyak hilah-hilu. Oh gitu ya. Emang kalau musim hujan ada yang makin banyak hilah-hilu kayak gitu? Oh iya. Mau efek dingin. manjat nggak sempat kan karena mumet mikirin utang. Ya udah larinya ke hilah-hilu. Panjat tebing, panjat pinang. Lecah-lecah. Lecah-lecah. Panjang lagi doanya dia, Pan. Kagak, enggak, Bah, gantian-gantian. Shift 1, shift 2 ke kamar mandi. Iya. Pan, bayarin, Pan. Bayarin itu. Habis udah bayar. Oh iya. Berdua. Ini lah mana ada yang gratis. Gua ngaduk aja di toilet umum bayar. Ada toilet di teater enggak bayar. Ya Allah. Papi bilang apa? Enggak, dia itu mau ngemil, dia mau ngemil Abah. Buka-buka ini kan aplikasi, kata dia gini, tiga kali tamat. Maksudnya itu udah nyari enggak dapet yang sesuai selera, tiga kali tamat. Aduh. Gitu ya, jadi semua ada di jari, mudah ya. Mau mendatangkan apapun ada di jari. Sama kayak di Majlis Merah Putih tuh, kalau mendatangkan rezeki gampang ya kan, ada di jari, yaitu tinggal selawatan aja. Betul sekali. Kali itu main kau benar malam ini, Pan. Iya tuh ya. Oh, itu berarti agak rajin lah, Pin. Jadi encer, Pin. Tahu kan habis sakit. Oh, oh iya, udah ya, Bah ya. Enggak ikut-ikut apa. Abang enggak ikut-ikut tadi udah, Pin. Tahu enggak panjat pinang katanya, Pin? Astagfirullah. Kan namanya ijazahan juga ada upgrade-nya, Pin, sama. Iya panjat dong. Pinang juga, panjat tebing juga. Jadi di-upgrade lah, Pin. Biar ini ya, biar makin tahu, biar biar selalu ini. Apa sih namanya? Ah, enggak tahu, ah, itu aja dah. Itulah pokoknya udah. Ya hamburkan aja nak semua, hamburkan aja. Kirana mah mainannya semua di kamar, udah enggak tahu mana tempat tidur, mana ini, mana lantai. Pin, itu kan nanti kalau udah remaja ya, kita kangen sama hal-hal itu, Pin. Udah, oh iya kan. Kan lu udah ngelewatin ya. Iya benar. Gue udah ngelewatin, akhirnya kesepian kan, lama banget nggak ada JL tuh, ada JL tuh ada mainan baru. Jadi udah mereka udah gede-gede nggak ada yang mau dikirim. Bisa mami, udah bisa. Puas-puasin udah. Bisa. Iya.
benar. Mami juga nggak bisa, tanya papi. Mami juga nggak bisa, nak. Warteg ada di layar, tinggal sentuh-sentuh. Iya, benar. Iya, ada semua. Nasi Padang, kita mah nggak perlu jauh-jauh ke Padang, tinggal mencet aja di handphone udah datang tuh nasi Padang. Ini susah tuh diriku, bikin sendiri semuanya. Bikin sendiri semuanya ya. Daun singkong ke belakang, gue turun ke kebun belakang tuh, ambil daun singkong ya kan. Mau ubi cilembu, ubinya minta ke tetangga yang lagi panen, minta dong cilembu. Apalagi ya, banget hidup lu ya, nggak keluar duit. Nggak keluar duit, keluar tenaga sama aja. Kata Abah, Abah mah udah melewati itu semua. Karena Abah dulu punya kebun di Sekadau, tinggal metak-metik aja. Iya, metik. Bade yang cari teman ngemil untuk gendut bedeng amba pada. Iya. Kenapa? Kenapa katanya? Aku cari teman ngemil. Iya, Bade cari teman ngemil. Dunia anak-anak ada masanya lucu-lucu kok. Iya benar. Anak-anak tuh emang emang apa ya, enggak ada capeknya, enggak ada ribet lah pokoknya, anak-anak tuh mah aman aja, enak aja. Makanya tuh Abah pernah bilang, "Udah kalau ini deket sama anak-anak aja vibrasinya bagus." Bener, tapi emang beneran. Iya, sampai di materi VIP aja ada ini, materi balita adalah apa tuh? Bali, aku enggak hafal. Pokoknya balita itu penguat Abah apa sih, kayak gitulah. Nggak hafal materinya. Wah, kacau. Balita, ntar Bah, aku ngintip dulu ya Bah, tunggu Bah. Aduh. Balita penarik energi, bukan itu juga. Tunggu Bah, tenang Bah, ini ada Bah ini. Nuh, udah dapet tuh. Balita adalah guru sukses dalam kehidupan Abah. Habis ngintip. Ini bilang, iya emang benar Balita. Makanya di kelas konsultasi itu PR adalah peluk cium anaknya. Peluk cium anak dan pasangan. Aku selalu terakhir pokoknya salamnya itu. Jangan lupa peluk cium anaknya dan suaminya. Suaminya doang. Terus kan pesertanya ada yang bapak-bapak juga. Anaknya dan suami pasangannya, aku bilang anaknya dan pasangannya, jadi sering-sering peluk. Ternyata sering-sering peluk itu emang benar-benar Pin, benar-benar bikin kangen. Iya, bikin itu, bikin selesai semua masalah. Emang kalau pelukan utang lunas gitu. Setidaknya itu utang nanti dipikirnya berdua Abah, enggak sendiri. Ngeles aja kau. Kalau Abah bilang udah Abah enggak ikut-ikut, itu kita udah gaya bebas Pin. Pan, ada yang baru bangun karena infonya jam 00:00. Kena prank. Kena prank. Iya. Berhasil kita kan ngeprank malam ini kan. Iya, ini Abah lagi nguji kesetiaan. Iya, uji kesetiaan. Gimana katanya minta rezeki dipercepat. Dipercepat beneran tidur. Gimana udah berapa pulau Mbak dia? Udah pulau 2 menuju 3. Apa namanya sih, kompetitornya nggak tidur kok kalian tidur, gimana sih? Iya benar ya. Iya, urusan rezeki itu kan urusan kompetitor. Kita kalah di bisnisnya, menang di doanya gitu dong. Masya Allah Abah, bener juga. Kan gitu aja loh, nggak pernah hatam. Ya apa, jangan gitu dong. Enggak, aku baru sadar benar juga ya, kalau kita lagi enggak punya kekuatan apa-apa selain doa aja, ya udah perbanyak doa. Kompetitor mah mungkin lagi mikirin ide-ide. Modal kita udah kalah.
gaya bisnis kita udah kalah gede kan. Iya, udah benar, telat benar. Kita mau mulai, ya udah menangin doanya dong, menangin dia doanya. Tuh, ikhtiar langit. Ikhtiar bumi, mana ada ikhtiar langit. Memang kena ke langit. Udah mulai kenal, Abah. Karena Abah yang kenalin. Sejak kapan kita ke langit? Orang kita duduk di atas kasur? Masya Allah. Ih. Iya benar, jadwalnya 00.00. Alhamdulillah bangun awal meski ketinggalan 10. Udah jangan pada ini ya. Udah jangan pada komen 00.00. Ya, lain kali kalau diinfokan ada jamnya begitu, berarti Bapak Ibu jangan terlena ya, tetap so standby. Itu kan ancang-ancang aja. Ancang-ancang Bapak Ibu, jangan terlena. Kata Bu Iranya kena lagi deh, Mbak. Iya, enggak apa-apa, Bu. Itu mah ini. Apa semangat dari Abah biar aku selalu khatam. Alhamdulillah. 00. Iya. Pak, ada apa dengan 00? Alhamdulillah. Sudah dapat yang? Pih. Itu dia, makanya jangan jadi masalah. Masalahnya setel alarm sesuai jadwal. Ya udah jangan di setel alarmnya. Alarmnya tuh pakai hati, tautkan sama Abah. Nanti Abah kalau live dapat notifikasi, kita bangun sendiri. Ih, aku tuh kalau bukan Kirana yang peka suara getaran handphone, aku juga enggak dengar. Tuh perkedel pulang. Papa pulang. Mbak, dia bawa ikan apa enggak? Cek. Ada ikan nila enggak? Lempar ke Bekasi dong. Dengar dia berarti tadi ancaman apa? Nanti kalau enggak pulang, enggak SP, enggak usah kasih jatah gitu kali. Pulang dia. Kalau papinya Kirana enggak usah diancam, Mbak. Dia mah so standby. Sembai terus. Kapan aja mau kan? Hajar aja mau di prank mau enggak? Hajar aja kata Pak. Por gempor dah pinggang. Aduh ya Allah, ampun dah. Tapi dia tadi mau berangkat itu nyiapin gue pin, mau dibenerin apa namanya buat live-nya, kan punya aku tuh rusak yang ini, biar aku nggak kayak gini kan susah tuh aku ngadep HP mulu kan, nggak bisa ini duduknya nggak santai. Nah udah disiapin sama dia, tapi nggak sampai waktunya, soalnya gue berangkat nganterin Zika, ada kemudian sama timnya belum masuk. Abah ada yang nanya, Abah. Mbak Dea, kenapa tambah hari solawatan suami makin tambah cemburu ke Abah? Oh, itu masih step pertama, Bu. Step pertama. Nanti ada step kedua, ketiga, seterusnya. Tenang aja, lanjut aja, Bu, ya. Lanjut aja. Nanti di step kedua, step ketiga itu makin lengket. Hati-hati, Bu, ya. Siap-siap. Step pertama itu semuanya pada jealous. Itu emang step pertama itu semuanya dan tenaga, Bu. Benar, nanti di step kedua ketik ini di iwa ya. Kole iwa. Ada iwanya. Kole iwa. Ini iwa peye, iwa peye. Oh, dapat. Bawa ikan ya? Bawa. Gede-gede biasanya kalau ikan-ikan empang begitu. Tahu tuh belum dibuka, udah kayak ninja lagi mukanya ditutupin. Tapi bahaya mancing tuh, Abah pernah 1 tahun hobi mancing itu. Nggak ingat waktu, asik gitu mancing. Beneran. Asik aja, kalau perlu mau bawa sejadah aja di sana, nggak pulang-pulang. Ada, Abah tahu nggak, mereka bangun ini, bangun kayak apa? Kayak pondokan gitu loh, yang itu. Bukan pondokan, apa sih? Kayak ini apa sih namanya tuh? Yang buat sholat doang. Oh, musola kecil. Iya, jadi kayu-kayu.
dari kayu-kayu tapi ada sajadah. Berarti di situ emang laki-laki semua pada sholatnya di situ. Coba gini aja tuh si ayah bekerdil tuh kan hobi mancing tuh. Nah, mancing tuh sambil bikin video kirim ke Abah YouTube. Abah satunya kan nganggur. Nah, khusus mancing itu konten. Banyak dia konten apa? Konten benerin HP, konten apa aja banyak tapi enggak pernah diupload. Sayang. Sekarang udah dunia digital. Coba tahu kan jadi dolar di YouTube. Yang satunya apa kan punya 3 YouTube, yang satunya udah, yang satunya khusus pertanian tuh udah kan nyambung. Tuh dapat ikan. Mata, Mbak. Mau? Dapatlah ada itu. Berapa kilo itu? 6 kiloan lah. Wah, nama hari enggak usah beli ikan tuh. Aduh Abah, udah gimana makan ikan mulu Abah. Ya Allah, sampai aku bakar, sampai aku bumbuin merah, bumbu kuning, sampai bumbu hijau. Sambal hijau. Udah semua. Ya, kalau Abah sama Uminya suka kayak gitu, ikan-ikan segar yang baru dapat gitu. Iya, itu digoreng atau dibakar enak, sedap tuh, Bah. Ada dibakar, ada diasap, Tin. Ada dua macam, ada yang diasap, ada yang dibakar. Terus banyak ngomong, Ataman, biar cepat kebeli tanah. Oke, okay, Abah, oke. Okay. Oke, Abah, udah ready, tinggal pilih nanti Abahnya. Pino tinggal hataman. Kalau Pino hatam, kita bisa beli. Tupin. Iya sih. Iya, tenang lah kau. Aku nanti hatam itu kebeli semuanya kita. Iya bener, makanya buru-buru. Udah hatam yuk. Buru-buru. Gimana kita tenang ya, Pan? Suruh tenang. Gimana kita mau tenang ya, tiap minggu janji palsu terus kan? Sampai kayak gini, gimana masa nunggu nggak ada kelas sama sekali, ini kan ada naik kelas lah, ini apalah, masa iya nunggu di stop nggak ada kelas lagi buat pindah. Jangan, udahlah, apa tetap bikin kelas lah, aku akan hataman. Akan hatawan. Ini kan baru 2 hari, lo jangan kompor ya. Jangan meledak. Kalau tak mampu bagi 2 sama Pak Kirana, tak mampu lagi bagi 3 sama Kirana. Nana mau hataman? Ya. Aduh. Ya, Kirana aja ya langsung jawab. Ya, bukan dibilang tidak. Nana mau hataman sama Mami? Oh mau, iya mau, nah, katanya mau bantu. Oke, nak, kompak dulu, tos. Sama kakak Jil ya. Oke, mau dia, Bah. Pak, kakak Jil kok nak ikut? Iya, nak, kita hataman ya, bantu Mami ya. Oke. Tapi kurang semangat Kirana, jatah donatnya diambil Mami kan. Bentar aja, Bapak juga enggak. Iya, bentar lagi Kirana, santai Kirana ya. Santai Kirana, sebulan lagi beres. Tenang aja. Tante Panda udah duluan Kirana. Tenang. Aduh. Subhanallah. Itulah ya. Untung pas Abah lagi tegar-tegarnya itu. Empat lagi oleng kayak kemarin, adah lah. Astagfirullah. Ya Allah. Ikan dia aja naik ke sarungan. Mau masak apa, Nak? Ikan itu enak itu di sangrai pakai daun gitu. Oh, enak. Dibuat pepes, Mbak. Iya, setengah pepes lah, enggak pepes asli gitu, setengah pepes. Oh, yang bumbunya di ini, di apa? Enggak diulek ya? Bumbunya cuma iya, bumbu merah gitu. Iya, aku kayak tuh suka masak-masakan yang begitu tuh, Abah. Cuman aku enggak pintar ngolahnya, tapi pintar makan, Abah. Aku bisa habisin. Di alam, di bumi ini, Bin,
Ingat tuh, di bumi ini tidak ada orang yang tidak pinter kalau mau, Pin. Iya sih, Bah. Harus mau sih memang. Bentar. Berarti kamu enggak mau belajar. Mau beli doang. Oh iya ya. Kangen sama kamu. Oke deh kalau gitu. Harus lebih kreatif ya, Bah ya. Ya enggak tahu, orang lo yang masak. Dia ngegrab nun. Apalagi kalau ada kenaikan kelas, udah Papi Kirana itu dimasakin sama istrinya yang di sana-sana, yaitu warung-warung ya. Tidak. Istrinya cuma satu di sini doang. Jangan kau ngomong gitu, dia denger nanti dia iya. Masa anu itu ya udah enak, Bin. Masa apa namanya, sayur bayam di... Iya, Bah. Aku tuh ya, Bah, kalau cuma gorengin Papi Kirana ayam, terus ulekin sambal terasi tuh, dia udah bilang apa, Bah? Kayak gini kan enak, Mami. Iya, karena memang beda masakan istri sendiri tuh, ya beda memang. Istrinya yang di sana-sana. Itu ibu-ibu warteg. Enak. Sama ini, sama kakang ini, kakang nasi padang. Udah-udah. Panda afirmasi itu. Dia biar takut ya, biar Pino nanti terngiang-ngiang. Aduh, iya ya, masak apa lagi? Lu ntar gue besok ke pasar lagi nih. Ke Mas Hari. Kemana? Ya nggak usah ke pasar, mamang-mamang sayur kan sering lewat depan rumahnya. Gak lengkap, Abah. Ada, tinggal ini tukang sayur sekarang ada sayur bot. Iya, ada. Tukang sayur yang di sini tuh ada tapi nggak lengkap. Iya sih. Ya atur-atur aja lah, masa itu juga apa yang ngatur. Kak ngawe kan di kamar. Udah gitu kalau Kirana dibawa ke pasar tuh, Bah, yang ada tuh dia duluan jajan daripada kita jajan ini. Jajan iya, aku pernah, Abah, hilang. Ya, cariin kan kita ke pasar, Abah, hilang. Si Pino hilang sama Kirana. Ya, kenapa? Enggak usah gitulah. Kirana, itu berarti Kirana. Itu berarti kamu waktu kecil kayak gitu juga sama ibunya. Nah, aku kayak gitu. Kalau enggak kayak ibunya, bapaknya udah. Aduh. Iya, kayak gitu sudah. Kata panda hilang katanya aku sama Kirana. Ya iya, dia lihat di luar mainan. Di di apa namanya? Yang jemput gue di mana tuh? Di Gambir kan? Stasiun kan? Hilang. Lagian ya, semua orang tua itu egois, tahu enggak sih? Mau belikan mainan anaknya aja hitung-hitung. Enggak usah, udah ada di rumah gini. Ya Allah, dunianya anak-anak itu cuma satu, makan, tidur, main gitu. Mau disamain kayak orang tua yang enggak bisa kali. Ayo semua anak kecil, speak up. Coba dia ada. Pasti dia bilang, "Mama, begonya enggak mau yang warna kuning." Dia bilang, "Mau bego warna merah tadi." Aduh. Dibela lagi deh si bocil. Iya, untuk dia enggak dengar. Uminya itu terkejut dulu. Itu sampai sekarang itu kan. Abah ini kenapa sih kok dituruti terus mainan ini mainan? Nanti kamu akan tahu ilmunya gitu, Abah. Makin kesini uang ikut uminya. Oh iya ya, salah berarti didikan lingkungan dulu gini. Oh iya. Iya sih memang ilmunya Abah memang langka sih. Jadi ketika dikeluarkan di permukaan terkejut orang karena melawan stigma ilmu Abah. Ya. Benar-benar ilmu Abah itu benar-benar melawan stigma, melawan mitos-mitos. Alhamdulillah. Dibela lagi kau bocil. Hey bocil. Kalau sudah umur 15 tahun, udah bakalan dia minta mainan tembak-tembakan, udah bakalan, udah beda, udah mainan. Nanti kalau gede malah handphone. Beda sudah. Mumpung masih mainannya kecil, sesuai usia ya, Bah. Mainannya masih belum mahal kan, masih kecil. Biasa. Sudahlah, anak itu ada rezekinya. Udah usah repot-repot.
Subhanallah. Oh iya, Alhamdulillah. tergigi. Alhamdulillah. Sakit giginya, nak. Oh, sakit giginya, Dino. Sampai Abah itu masih sekolah dulu, masih sekolah konvensional tugasnya. Iya. Oh, malas hari ini, Bi, anu Abah mau sekolah. Ya udah tidur aja, kata Abah. Ah, ada orang tua kayak gitu. Ya udah tidur aja. Terus masuk minggu depannya. Aduh, kena hukum Abah lah, kenapa? Ya kemarin anu ada tugas kan, anu Dede nggak sekolah. Ya itulah resikonya kalau nggak sekolah. Nah akhirnya kan sadar sendiri kan, oh ternyata setiap sesuatu itu ada konsekuensinya. Ya sih, daripada dikerasin ya Baya, mending diturutin aja dulu maunya, nanti juga ketemu sendiri dengan resiko dari perbuatan. Diturutin, nah ketika dia udah ketemu resikonya baru kita kasih pemahaman. Nah begitulah. Gitu. Karena manusia itu semakin dilarang semakin merasa punya tantangan, semakin ingin melakukan. Itu rumusnya manusia itu. Semakin manusia itu dilarang, semakin dia ingin melakukan, penasaran, semakin punya tantangan. Seperti itu. Wah, enggak. Keluar lagi deh ilmunya. Nyimak ini, aku lagi ini, lagi benar-benar jadi orang tua. Parenting mahal tau, Pin. Kuliah parenting atau seminar parenting kan mahal. Makanya mumpung Abah kayak gitu, gue diem aja. Alhamdulillah. Iya. Waktu Gusnya minta laptop gaming gitu, kan tahu Abah laptop gaming mahal. Laptop gaming. Dan ternyata anak kita itu mintanya itu sesuai dengan perekonomian kita loh anak. Benar, disadari nggak disadari itu seakan-akan anak kita itu tahu kita itu punya duit nggak punya duit, punya duit sekian, padahal nggak pernah nyepil. Itu tahu anak kita yang masih kecil ya, bukan yang sudah usia SMP. Kalau sudah usia SMP itu kan sudah akalnya sudah tahu, dia udah pinter ngakal dah. Ya, makanya didikannya itu ya dari kecil sampai dia lulus SD itu didikannya yang benar di situ. Maka nanti usia SMP-nya, SMA-nya semakin ke atas itu sudah matang gitu. Matang. Itulah kenapa abahmu ini matang di usia muda gitu. Matang di usia muda karena didikan kakung tuh gitu. Dimatangkan, dipaksa matang gitu loh. Akhirnya ya nyaman gitu. Akhirnya nyaman. Tapi Abah tidak merasa Abah ini dipaksa, di apa, merasa nyaman aja hidup. Dan ternyata Abah secara tidak disadari, ternyata Abah ini dikarbet tapi tidak terkesan dikarbet gitu. Ibarat buah gitu loh. Ya seperti itu. Ya, Abah. Keadaan yang membuat jadi dewasa tapi nyaman karena udah tahu selahnya ya Bah ya. Nyaman, nyaman. Setiap Abah punya masalah, Kakung enggak pernah turun tangan untuk memberikan bantuan. Di situ Abah sukanya ayahnya Abah. Walaupun secara harta benda wah zaman itu cuma berapa gitu kan utang-utang Abah. Enggak pernah sepeser pun turun tangan. Turun tangan. Paling kamu bisalah. Wong kamu kemarin bikin ulah kayak gini bisa, masa nyelesain enggak bisa. Gitu aja rumusnya. Bisalah kamu gitu aja. Makanya sampai detik ini Abang enggak terima curhatan karena memang ajaran yang benar gitu. Ketika kita masih ada yang kita handalkan dari sisi manusia, maka Tuhan enggak turun tangan. Tuhan enggak turun tangan. Udahlah sampai di sini aja lah karena kelas ini enggak gratis harusnya. Nah, tapi ini bagus nih Abah spill biar teman-teman santri, Bapak Ibu semua mendengarkan Abah yang dimana Abah itu tidak menerima keluh kesah secara pribadi tuh ya ini agar kita-kita semua yang
niatnya tadinya mau konsultasi sama Abah, sebenarnya Abah melindungi Bapak Ibu semua. Bukan malah Abah memanjakan Bapak Ibu semua karena curhat-curhatnya langsung ke Abah. Padahal kalau sering curhat-curhat itu kan menggagalkan doa Bapak Ibu yang sudah selalu dilakukan. Nah, daripada sayang-sayang doanya tercancel, mending nggak usah lah ya, nggak usah curhat-curhat sama Abah. Gitu. Karena banyak Abah yang mau ketemu Abah, mau telepon Abah langsung. Kami kasih tahu Abah tidak menerima hal seperti itu. Ada yang menerima, ada yang masih ngotot, tetap mau. Jadi aku kadang bilang, ya udah silakan, kalau mau dicoba ya udah silakan. itu aja aku kasih kalau seumpama tetap ngotot pengen bicara sama Abah. Iya. Oh, katanya mau minta pertolongan Allah. Gimana Tuhan mau turun tangan kalau kalian masih mengandalkan manusia lain? Tidak turun tangan. Sudah paham ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu berusahalah dulu sendiri dengan kekuatan doa yang sudah diberikan Abah itu loh, amalan-amalannya itu loh, dengan kekuatan Bapak Ibu sudah. Jangan lagi mencari solusi-solusi lain. Kalau sekarang jawabnya, mengerti Mbak Dea, paham Mbak Dea. Gitu ya. Besok jam 8, jam 9, tunggu aja Jabrian. Astagfirullah. Jadi kita tuh kayak mungkin terkesan kita sangar-sangar kali ya kalau kita bilang nggak bisa, Abah itu nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak bisa ladenin secara personal. Kesannya kayak ngelarang, padahal tuh sebenarnya demi menyelamatkan Bapak Ibu semua. Enggak, kata siapa? Kalau WA Abah ke nomor Abah itu pasti dijawab. Terima kasih, terima datang. Tapi dimasukin ke kelas bimbingan khusus. Masuk kalau di bimbingan khusus. Ada yang pernah gini, Cong. Apa sih itu dari kelas MKS 2 kalau nggak salah deh. Mau ini, dikiranya Abah terima curhatan kan? WA lah ke nomor itu. Tapi langsung balik lagi WA ke aku. Mbak Dea, kok Abah ngomongnya begini? Terima kasih. Silakan. Ya. Apa sih itu yang kalimat? Ya. Kalimat sambutannya Abah. Ya. Kok Abah ngomong begini sih, Mbak? Aku bilang itu bukan Abah, itu sistem. Iya, makanya setiap aku kalau ada yang ngeyel ya, ini nggak bisa Mbak, pada aku harus ngomong langsung ke Abah. Ya aku bilang, ya silakan, kan nomornya Abah ada gitu kan, nomor pendaftaran kan. Akhirnya kesana lah ke nomor pendaftaran kan, curhat panjang lebar, dibales lah, terima kasih, kayak gini. Tuh kan, apa aku bilang. Nggak pernah larang, Pin. Jadi percuma mau dilarang, mau gimana, mereka kan ngeyel. Ya udah, WA aja kan ada nomor Abah pendaftaran kan? Itu nomor Abah, iya. Udah lanjut di WA lah sana. Ketemu deh sambutan Abah, terima kasih. Ya, ada voice note yang sampai berapa menit gitu di screenshot kan? Aku kan balasannya terima kasih, mohon untuk tidak telepon mengganggu kami. Astagfirullah, tuh gitu Bapak Ibu. Aduh. Daripada disambutnya mesin, mending Bapak Ibu wirid, mending Bapak Ibu hataman. Tapi pinjam, selama ini tuh kayaknya cuma ada dua jenis santri. Yang pertama itu yang kalau kita apa dikasih tahu di wejang Abah, ya udah jangan curhat, jangan gini dan manut, itu bakalan selesai kan, urusan selesai. Yang satunya nggak diterima, jadi cuma iya doang tapi nggak masuk di pikirannya, di hatinya nggak masuk, itu tiba-tiba nggak ada, hilang, jadi keluar gitu aja tiba-tiba, karena emang nggak masuk, udah nggak masuk di apa ilmunya macamnya dulu, nggak masuk, jadi ke filter. Karena bukan tujuannya di sini tuh bukan seperti itu mungkin ya, jadi kayak merasa nggak puas.
Iya, apaan sih gitu? Jadi ini apaan sih kok bisa ke sini malah nggak boleh curhat orang di sini itu aku butuh bimbingan kayak gitu. Dikira bimbingan itu adalah kita tuh yang tiap hari ngepantengin gimana Bu? Gimana perasaannya Bu? Gimana udah beres? Gimana kayak gitu mungkin ya. Jadi kita kayak babysitter. Maunya tuh kayak gitu. Gitu. Tiap hari abah tuh nanyain santrinya gimana anak-anakku semuanya gimana hari ini ditagih ada berapa DC. Maunya tuh yang kayak gitu gitu. Subhanallah. Tapi enggak kok, semuanya sudah pada ini ya kan Bapak Ibu ya, sudah pada mengerti kan kalau abah itu bimbingannya penuh kasih sayang, tidak perlu diperhatikan tiap hari tapi lewat lewat doa ya kan Bapak Ibu kan. Iya Mbak Dea. Ini yang ikut live ini benar-benar, yang ini yang benar-benar yang emang sakit. Yang enggak ikut live ini nih. Yang enggak ikut live ini yang tidur ini besok pagi udah jam 8, setengah 7 kadang Mbak Panda, ini kok kenapa ya hatiku ini kok begina-begitu enggak tahu ku. Aduh, hatinya kenapa? Dikira kita cenayang kali ya. Apa dikira aku dokter gitu ya, liver kan, hatinya liver ya mungkin. Livernya kenapa gitu ya? Ya Allah. Ini kalau kalau yang melek-melek ini, yang komen-komen ini, yang ketawa-ketawa bersama-sama kita, ini yang pikirannya tuh terang, yang manut sama abah, abah jangan apa. Oh iya, oke. Okay. Oh iya, bener ya. Oh iya, iya gitu. Yang jadi masalah itu yang tidur. Besok iya, ada yang Pan, ada yang ngomong gini, Pan. Yang ngomong juga harus hatam. Wuih, seger banget ngomongnya. Seger kata siapa, hatam-hatam semua. Emang percaya kita ngeprengan dipercaya aja. Tadi di prank jam 00 percaya aja. Subhanallah. Hatamannya udah bukan hataman yang ini, udah tricawan Bapak Ibu semuanya. Jadi hatam di tricawan, jangan salah. Kita tuh cuman bercanda aja. Iya gampang kalau pingin enggak hatam kayak Pino tuh gampang. Bisa enggak kamu tinggal di hati Abah? Hah, udah itu aja deh. Nah itu aja. Bisa enggak? Silakan kalau bisa. Bisa enggak? Naik di Monas itu kayak serasa naik di Monas. Ada tuh kan Abah. Bisa enggak rumahmu didatengin Abah gitu? Itu coba. Bisa enggak rumahmu didatengin Abah gitu? Itu hadir itu. Udah dikasih tahu syaratnya tuh. Bisa enggak tiap hari terima japrian segitu banyak ratus-ratusan? Bisa enggak? Bisa enggak ditelepon dimarah-marah? Dimarah-marah sama jamaah bisa enggak? Aduh, alhamdulillah. Ayolah udah ngantuk apa nih? Enggak bobo siang. Walah, kira apa bobo siang setelah 11 ronde. Waduh, nah, tak bisa lah. Pino, tadi kan abah udah bilang pinggang makin kuat, Pin. Makin gemcor. Pinggang makin, pinggangnya abah udah mulai terbiasa sih. Allahu Akbar. Udah lah, yuk lah. Udah setengah satu nih. Modalnya modal pinggang. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, kita kencangkan lagi pinggangnya ya. Menuju Pulau Tiga bersama Abah. Kita kan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim.
Sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu Sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu Sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu alayka ya Muhammad Nabi al-Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah Nabi al-Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah Nabi al-Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Langsung baca sir nukudul malaikah. Alhamdulillah, baik selesai ya. Silakan di closing Pak Anpin. Terima kasih Abah. Masya Allah, malam hari ini telah tuntas lagi. 30 mukjizat salat SP yang diimami oleh Guru Besar Majelis Merah Putih Abah Syarif Hermanto. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Abah dan terima kasih juga buat semua santri-santri yang mengikuti riyadhah salat SP berjamaah pada malam hari ini. Alhamdulillah ada bekal lagi ya untuk menghadapi besok pagi dan seterusnya. Nah, buat yang di grup santri Abah A, B dan C, bagaimana sudah ditulis proposal langit hariannya? Insya Allah itu pasti tembus semua loh. Asal nggak usah lagi diingat-ingat ya. Kalau sudah masuk pagi, siang, sore nggak usah lagi diingat-ingat itu proposal hariannya. Kalau untuk yang MDA, MDS, MHoki, Tricakwan, MKS kan nggak perlu lagi pakai proposal harian. Sudah punya proposal ajaib masing-masing. Tinggal hatamannya aja diselesaikan. Alhamdulillah sudah. Oke, mantap. Insya Allah semuanya terwujud Bapak Ibu ya.
Nah, buat semua santri-santri yang sudah mendaftar untuk mengikuti kelas MMS atau materi mengenal semesta, tenang aja ya, besok malam akan kita mulai kelas perdananya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi yang belum mendaftar, ayo segera mendaftar karena besok sudah hari terakhir ya sebelum pukul 5 sore atau 17.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan. Ataupun kalau memang belum di, belum bisa bertemu dengan Abah di kelas MMS gelombang 1, masih ada nanti insya Allah gelombang-gelombang berikutnya. Yang penting selalu semangat ya Bapak Ibu ya. Oke lah kalau begitu, yang hataman silakan dilanjutkan untuk menyelesaikan hataman-hatamannya. Yang santri A, B, dan C kalau mau menambah salawatnya secara mandiri boleh juga. Pokoknya perbanyaklah salawatnya insya Allah. Segala hajat-hajat dan urusan-urusan Bapak Ibu semua semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kalau begitu Bapak Ibu, Pino dan Panda undur diri. Sampai ketemu lagi di riado-riado yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah tanpa batas.